Keinginan aktor Amar Zoni untuk rehabilitasi setelah tersandung kasus narkoba yang ketiga kali telah dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Iris Bella sebagai mantan istrinya memberikan doa terbaik setelah mendapat kabar tersebut. Ia berharap apa yang diberikan kepada Amar Zoni benar-benar yang dibutuhkan oleh mantan suaminya itu. Iris menyadari bahwa narkoba adalah hal yang bisa membuat ketergantungan sehingga ia merasa bahwa mantan suaminya itu harus diobati. Ia menuturkan bahwa masih menjalani komunikasi yang baik dengan Amar Zoni demi kepentingan anak-anak. Sekedar informasi, asesmen rehabilitasi yang diajukan pihak Amar Zoni telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dari fakta-fakta persidangan, kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, kini merasa yakin kliennya itu akan segera direhabilitasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.